Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video tutorial ini, kami dari BKPBM Jawa Barat ingin membuat membuat tutorial singkat untuk peserta yang akan ikut HSK dan HSKK Home Edition. Tutorial ini saya bagi dua. Yang pertama untuk HSK 1.2, ya, karena ini HSK 1.2 itu hanya membutuhkan browser, tidak membutuhkan program. Nah untuk HSK 3 sampai 6 dan HSKK itu membutuhkan download aplikasi ya. Nah sehingga agak sedikit perbedaannya. Ada 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 sedikit perbedaan dalam memproses atau mengikuti tes ini. Nah sebelum saya coba kita lihat dulu ya ini programnya untuk browser. Untuk browser ini membutuhkan Chrome. Membutuhkan Chrome. Chrome itu yang ini, ya. Kemudian tolong dilihat versinya di sebelah kanan ini ada tiga titik. Kemudian klik Help, kemudian About Google Chrome. Tinggal diklik. Kemudian Chrome akan mengecek versi yang terbaru. Dari hanpanya sendiri diminta untuk mengupdate versi Chrome ini ke versi yang terbaru. Oke, nah ini kalau sudah beres. Kalau belum beres dia akan update sampai selesai sehingga munculnya yang ini. Ya. Oke, okay. nah untuk yang HSK12 ya, itu menggunakan website ini tapi bukan alamat ini. Ada sedikit perubahan nanti di belakangnya. Ya. Nah, e, untuk yang alamat tesnya nanti akan diberikan pada hari hanya. Nah, e, tapi kalian bisa mencoba untuk mengklik ini websitenya ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya sudah kopas, Ya, nah tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa lihat dulu, ya. Nah, kalian mungkin boleh pilih mau Inggris atau mau Cungguan atau ini uh, Korea, ini Jepang. Nah, kita akan coba dulu yang klik bahasa Inggris. Pastikan, ke... Pastikan ini kameranya jelas, ya, uh, dari webcamnya, kemudian. Cahayanya jelas sehingga kalian bisa uh, kamera bisa menangkap uh, wajah kalian dengan jelas. Ini yang pertama, yang kedua ini headset headphone testnya, kita coba ya. Ini retest untuk internet ya, kita coba. Nah pastikan net speed ini ya net speed ini di atas 150. Karena kalau ini di bawah 150 ini nextnya tidak akan keluar, ya. Jadi, ini harus di atas. Uh, 150. Oke, okay. nah, setelah itu kalian klik next. Nah, di sini kita bisa coba, ya, uh, listening. Oke, okay. kemudian kita bisa coba merekam suara. Test, test ,电脑, tes, ,电脑, tes, 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 tes ]电脑 tes ,电脑 tes, 1, 2, 3. oke kemudian setelah beres skip kalau udah yakin. Nah nanti di sini kalian tinggal login, ya. Uh, alamatnya apa, emailnya apa, gendernya, jenis kelaminnya apa, nationalitynya ini harus pakai cungwen. Nanti saya akan kasih tahu caranya, ya. Kemudian HSK 1 atau HSK 2 Kemudian kalian login di sini, ya. Nah ini jangan lupa di checklist di sebelah kiri ini ada notice ya, ada keterangan, ini ada ketentuan-ketentuan dari handpannya. Ini tolong di checklist karena kalau nggak di checklist nggak bisa login, ya. Mesti checklist baru bisa login. Oke? Okay. Ya, ini untuk yang HSK 1. Nah sekarang ini saya close dulu, ya. Nah untuk HSK 1, ya tampilannya nanti seperti itu. Nah, untuk mencoba simulasi tesnya, kita akan coba dari sini. Ya, oke, karena uh, yang tadi kalau saya coba dari website ini, ini nggak bisa masuk, jadi saya cobanya dari sini. Oke, nah untuk yang lainnya, pertama kalian copy dari sini, ya alamatnya ini, Chinese test, bla bla copy, paste di sini, nanti tampilannya seperti ini. Untuk yang bagian pertama, yang HSK Client, ini kalian wajib download. Ini wajib download, ya. Oke, Kemudian yang bagian 2, yang ini Microsoft.NET Framework 452 dan Visual C++ 2015 Redistributed. Nah ini opsional, ini tidak wajib di download. Kalian yang butuh download itu adalah yang atas. Nah nanti jika Windows kalian masih bermasalah, kalian wajib mendownload .NET ini atau yang Visual C++ ini. Ya, atau, dodonya dua di download uh, ini, yang lain satu sama lain dua, dia menyediakan dua tempat yang berbeda, ya, untuk downloadnya. Ya, ini dari Microsoft, ini dari uh, tempat lain, dari Amazon. Ya, oke, okay. nah, kita coba download yang ini, klik sekali, maka dia akan ada di bawah. Besar filenya kurang lebih mega MB. ya, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Uh, sekali lagi uh, kalian harus menggunakan Chrome ya untuk uh, program ini tidak bisa menggunakan seperti yang ini sebelah kiri uh, Firefox ini nggak akan jalan oke okay, satu detik lagi nah kecepatan ini tergantung dari uh, kecepatan di rumah kalian oke okay, kalau sudah beres ya nanti di bawahnya sudah tidak ada tulisan lagi klik kanan show in folder jangan di open show in folder ya Oke, okay, saya mau terangkan sedikit. Ini kalau biasanya, kalau tidak ada perubahan, Chrome akan mendownload ke folder download di sini. Ya, nah kalian perhatikan ini bentuknya kompres zip folder, ya zip folder. Oke, okay. nah ini nggak bisa dijalankan, ini harus diekstrak dulu. Jadi kalian klik kanan, extract all, ya, kemudian extract. Oke, ini di-close. Nah, maka di sini ada dua: satu folder ZIP, satu file folder. Nah, yang kita gunakan adalah yang ini: file folder. Ya, oke, kita klik lagi sekali lagi. Nah, saya perbesar dulu eh, di sini. Kalau kalian perhatikan, ini ada banyak file yang nanti kita jalankan adalah yang ini: exam client. Nah, mohon perhatikan, ini exam client eh, ada lima, lima file. Yang kita gunakan adalah yang exam client blank, ya, yang exam client talk. Yang di bawahnya ada exa config vs host, bla bla bla. Ini bukan, ini bukan. Kliknya yang ini, yang belakangnya application, ya. Oke, okay. nah kita coba double klik. Nah, um, komputer akan muncul window Protected Your Your PC Computer uh, PC Your Personal Computer. Uh, kenapa komputer muncul ini? Ini karena filenya baru di download dari internet. Jadi, Microsoft Defender dia akan protect uh, PC kita untuk tidak uh, menjalankan program yang langsung di download dari internet. Nah, ini jangan khawatir, jangan klik ini, jangan kalian klik more info ya. Kemudian, kalian run anyway, run anyway, double klik, eh, sorry, diklik sekali. Nah, uh, mohon maaf karena saya menggunakan dua monitor ya. Jadi, saya akan setting dulu monitor saya. Nah, kalian yang menggunakan satu monitor harusnya tidak ada masalah ini. Tunggu sebentar ya. sebelah setting. Saya akan setting dulu ke. Ini saya menggunakan dua monitor. ya. Oke. Okay. Saya jalankan lagi sekali lagi. Jadi ini program yang tadi. Saya jalankan lagi. Oke okay, ini programnya sudah jalan ya. Nah, tampilannya sama seperti yang barusan dari website. Nah, eh, uh, if kalian ingin menggunakan bahasa use中文来解释，you bahasa use kalian bisa It ini ini Dia akan menggunakan text, the text, the text, the text, the klik bahasa Inggris tampilannya akan sama seperti yang barusan ya seperti yang yang uh, dari website eh, dari browser eh, pastikan ini checklist gambar kalian keluar sekali lagi saya akan tekankan gambar kalian keluar karena nanti eh, gambar ini akan kita yang akan kita capture kemudian eh, ini yang pertama harus hijau ini play keluar suaranya ya. dan ini diri tes Nah kalau tiga ini ada satu tidak keluar atau di sini ada yang merah ini di bawah 150 KB ini next yang akan keluar Ya, jadi, mohon perhatikan ya, ini harus sampai semuanya lengkap. Kemudian, sebelum masuk login, mohon dipastikan uh, ini volumenya ya, volume di sini ya. Oke, okay. Mo mohon dipastikan bahwa kalian komputernya sudah bisa mengetik bahasa Mandarin. Uh, ada video tutorial satu lagi yang telah dibuat oleh saya. Nanti di sana uh, ada penjelasan bagaimana cara mengetiknya ya. Nanti kita akan muncul di sebelah kanan ini. Oke, okay, kita akan next. Nah. Ini yang tadi juga sama, kita coba Ini yang merekam suara. Halo, halo, halo. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, okay, kita cobain. Halo, halo. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, okay, skip. Nah, uh, kalau udah sampai manis ini, kalian tidak bisa lagi buka browser ya. Jadi, kalau kalian klik alt kontrol, uh, kontrol itu tidak akan jalan ya, ini buka word misalkan dia tidak bisa. Jadi ini windowsnya sudah di lock sama dia ya. Oke, okay. pertama ini checklist dulu. Kalau nggak di checklist tidak bisa login ya. Nah kemudian pastikan dilihat sebelah kanan bawah ini tombol di komputer saya ini sudah ada chinese simplify sama chinese traditional ya. Nah yang kalian butuhkan adalah yang simplify saja. Ini sudah cukup. Yang tradisional tidak perlu. Ini di komputer saya saja ya. Oke, okay. uh, kalau kalian klik ini, ini akan menjadi bahasa uh, Cungwen. Kalau ini Inggris, US jadi bahasa Inggris. Kita akan coba dulu ya. Nah, untuk trial ini, untuk trial ini, saya pakai yang US. Untuk trial ini, kalian nanti ketiknya asal aja. ya. Misalkan, tester. Emailnya kalian isikan asal aja. Test, tester at tester.tester.net deh. Gender, male, female. Nationality-nya tolong diketik ya. Nah, ini kalian harus, kalian dicoba sebelum kalian benar-benar login. Coba kalian klik ganti ke simplify. Oke, saya ini simplify. Setelah itu kalian klik di sini, kalian tinggal ketik. Misalkan, Cungko atau ini. Nah, untuk klik ini ya, eh, mohon perhatikan, jangan pakai spacebar ya sekali lagi jangan pakai spacebar kalian ketik angka di depannya yaitu misalkan di sini satu atau berapa kalian ketik satu ya nah kalau kalian ngetiknya eh, kalau bisa kalian ngetiknya per word per kata jadi misalkan eh, nihow tacia nah ini masih oke okay. ya tapi kalau terlalu panjang dia nggak bisa jadi ngetiknya harus per kata ya jadi tacia satu gitu ya dan seterusnya jadi nanti tesnya kayak begitu nah kemudian di sini ada eh uh, tes ranks ya ada HSK Ichi, e, SAN, Sanchi dan seterusnya ya kalian pilih sesuai dengan eh uh, tes yang kalian ikutin karena ini jawabannya atau tesnya itu akan sedikit berbeda bentuknya ya kalau kalian mau nyoba tadi ada yang nanya kalau HSKK bagaimana kalian klik aja yang di sini cuci cungci kauci ya nanti tinggal login. Nah saya akan mencoba, tidak semua saya coba karena terlalu lama. Saya akan coba yang level 2 saja. Ya, oke kita login. Nah nanti ada muncul foto kalian, ini namanya tester dicek ya. Kalau udah oke okay, confirm. Nah yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan di zoom ya, bahwa komputer akan mendownload uh, soalnya nah di sini koneksi internet harus bagus, ya. Nah, di setiap rumah itu kecepatan downloadnya akan berbeda, tergantung dari kecepatan internet kalian. Oke? Nah, kalau saya coba makin tinggi level HSK-nya, itu downloadnya makin lama, karena dia soalnya makin banyak, ya. Nah, makin rendah dia downloadnya akan lebih cepat. Untuk HSK 1 dan 2 tidak ada yang seperti begini. Jadi kalian nanti langsung dari websitenya saja. Ya, ini sekali lagi ini paper download ini hanya untuk yang level 3 ke atas. Level 1, 2 itu langsung dari websitenya. Oke. Nah, kalau di tengah sini kalian internetnya putus. Ya, karena kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa keluar untuk melihat koneksi internet. Eh, komputer nanti di sini akan muncul re-download atau download ulang. Nah, kalian tinggal download lagi. Nah, oleh karena itu, ya, eh, untuk mencegah di sininya lama dan butuh waktu eh, apa? Kalau kalian bayangkan, ini 10 orang sekaligus ngedownload, itu akan mungkin akan berat di server di nya atau koneksi internet kita nggak kuat. Maka, sekali lagi saya tekankan untuk kalian bisa prepare atau set standby satu jam sebelum tes. Jika memungkinkan, kita akan login dan kalian akan download dulu ini masing-masing, ya, sampai nanti sukses. Download di sini, sekali lagi ini membutuhkan uh, koneksi internet yang baik, ya, tidak boleh putus selama download pep, uh, soal. Oke, kita akan tunggu dulu ya. Nah, eh, kalau tadi dilihat ini harusnya cuma satu atau dua menit. Ini untuk HSK 2 tapi kalau untuk HSK 5 atau HSK 6 ini kalau saya coba dengan koneksi saya di rumah 50 Mbps megabyte per second itu butuh waktu 5 menit ya. Oke, dan koneksi internet kita tidak stab, itu tidak stabil, tidak ada yang stabil. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 10, kadang-kadang 3, kadang-kadang 5 dan seterusnya. Oke, nah ini karena ini monic how ya. Oke, nah kalau udah beres, ini kita klik next. Nanti ada satu tampilan, itu agak cepat ya. Itu mungkin e, saya tidak bisa melihat itu apa, tapi feeling saya kalau sudah next ini, itu adalah e, apa ya? Satu halaman, satu tampilan, dimana kalian harus menunggu sampai waktunya siap ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita, nah ini, nah itu sangat cepat sekali ya itu tampilan itu itu nanti mungkin uh, sebagai uh, sudah saya kecilin dulu suaranya ya itu adalah tampilan untuk uh, mencegah kita masuk ke tampilan ini oke okay. untuk ini saya kecilin dulu suaranya ya uh, sorry kecilin suaranya oke okay. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk kalian yang mengikuti uh, HSK 1 dan 2, tampilannya sama seperti ini. Ya, sama sekali, sama seperti, seperti ini. Kalau kalian memilih bahasa Cungguan, ini semuanya Cungguan. Ya, ini insert uh, Tangan, uh, ta, ini uh, Cita, ini saya lupa apa ya. Oke, okay, semuanya pakai Cungguan.

ini soal pertama juga, ya. mulai bagian pertama, ya. E. Oke okay, okay, jadi tinggal kamu tinggal pilih A atau B, ya. Nah, diperhatikan kalau kita menjawab A atau B, A. maka di sini akan muncul Ta gambar pensil, ya. Kita lihat ya, dua kita pilih. Nah, di sini ada uh, gambar bolpen. Nah, di sebelah kanannya itu ada gambar bintang. Ini uh, artinya adalah soal ini 3. mungkin kita bisa, Bapa, kita bisa bikin suatu catatan. Oke, okay, saya dulu, sorry, sebentar. Jadi, ya, jadi bintang ini itu artinya supaya kita Mengingat oh ini soal mungkin kalian masih ragu-ragu si. atau belum pasti gitu, ]生日快乐. sehingga nanti kita bisa balik lagi this ke nomor 2 ini you. untuk untuk uh, revisi jawaban. ]生日快乐. Tapi uh, listening-nya tidak bisa diulang. Listeningnya hanya satu kali jalan. Ini semua level sama, ya. Listeningnya hanya uh. satu kali uh, jalan. Dia akan jalan terus. mau kita nggak jawab ke atau jawab, dia, dia akan pa. jalan terus, ya. Nah, jadi ini kalian tinggal jawab la. tinggal ngikutin saja, ya nah, uh, untuk tingli ini ya, karena ini ada satu bag bagian, satu bagian, dua bagian, tiga bagian, empat. Kalian boleh melihat jawab, uh, soal ya, atau bagian dua kalian boleh lihat nih, misalkan bagian sebelas sampai lima. oh enggak oh, bisa ya. Oh sorry uh, Karena karena masih masih tipuven hai, nah, hai, saya maaf, saya saya Uh, tipe ini bagian satu ini che. kalian masih bisa melihatnya. Ya, seperti okay, ini gak keluar karena tadi saya seperti ingin yang Anda Saya tidak ingin jadi Saya ini terlalu satu ya jadi dia Saya harusnya ini satu, -satu dijalankan begitu 我新买的桌子和椅子。Okay，di sini harusnya soalnya keluar ya. Coba saya dulu。九。没想到外面这么冷。没想到外面这么冷。Okay，kita coba dulu ya sampai sepuluh。

Nah oke okay ya Sudah keluar lagi uh, Tadi karena karena ]運动. saya sering klik-klik -klik, <tik> Jadi tampilannya agak error ya Harusnya tampilannya seperti ini Dan kalian ngikutinnya itu Dari masing-masing soal ya Oke okay. Nah sekali lagi kalau keluar yang tadi error nanti coba kontak lagi ke Oke okay. Nah jadi untuk soal 11 sampai 15 itu Kurang lebih 11. seperti begini Ya, nah uh, ]穿 kalian ]穿 tidak bisa mau Skip ke nomor 16 sampai 20是. itu nggak bisa ini satu-satu harus ]好. ikutin ya. Nah sambil uh, kalian nanti coba saya akan jelaskan yang lainnya. Yeah. Uh, di sini ada notice 是. Nah ini itu adalah peraturan-peraturan uh, ya yang tadi di depan. Nah ini kalian tinggal baca saja. Nah examination ini adalah uh, ulangan ujian bentuk 12. ujian di masing-masing tingkat. 我不要米饭了, Contoh ini ada Alci, itu ada dua qi level qi ya. Ada Kingli. Uh, listening puluh 25 menit. Reading ma? 25 soal. 22 menit. Ya. 我不要米饭了, nah, terus nanti setelah listening selesai dia bilang ba? ada 3 menit untuk mengecek uh, dan memperbaiki. Ma? Kemudian semua kurang lebih 50 menit kalau di sini ya. Ini untuk HSK 2 Nah di sini ada data-data kalian, tinggal dilihat. Nah answernya ini, oke okay, saya jawab dulu ya. Nah, kalian lihat di answer ini 13. ini adalah jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. 十四，喂，您好。你好，我的车出问题了，你们能找人来看看吗？十四，喂，您好。您好，我的车出问题了，你们能找人来看看吗？啊，keluar ya, mungkin tadi ada error. Nah ini jawaban yang yang sudah kamu jawab ini ada uh, statusnya hijau. Tapi kalau yang belum jawab statusnya merah. 15. Lema. Yang bintang Jau ini artinya kita isha. kasih remark bahwa oh, ini tuh mungkin kamu jawabnya masih ragu. -ragu, zai ragu zai ya. Oke. Okay. 15. Kita coba ya tadi yang Lema. pertama. Yau bu yau xiuxi yi Nah, ini oh, ya, yang nomor 2 yang ragu-ragu. Ragu. Ini ba. boleh dibuang kalau sudah yakin oh misalkan jawabannya B. Ya, oke, okay, nomor 6. Nah, ini gambar lihat ya, ini uh, soalnya sudah keluar karena tadi saya scroll-scroll jadi rada error. Ya. Nah, 16 -20. ini, udah, ini udah ke bagian 16-20. Ya. Oke. Okay. 16. Nah, cobain ya. Ini okay. ya, uh, ini tidak perlu mengetik. 16, jadi yang sebelah sini itu ya, ini tidak pakai. Tapi kalau nanti kalian yang level HSK 3 sampai HSK 6 ya ini dibutuhkan. Kalian cukup cari yang Chinese simplify saja ya. Dan uh, tadi ngetiknya dan ngetiknya seperti yang tadi. Oke, okay, jadi nanti ini kalian boleh ngeklik 17, uh, yang sebelumnya. Ini sudah keluar ya, tadi, karena error, karena saya tadi terlalu Ya ini soalnya sudah keluar semua. 17, Kalau kita ngikuti satu-satu ini harus tidak ada masalah. Ini okay. Nah, untuk satu-dua sekali lagi ini hanya multiple choice. Hanya 1, 2, hanya multiple choice saja. Ya. Yeah. Oke, okay, kita akan coba sampai selesai. 18. Ini nggak terlalu lama. Ya. Yeah. Kita akan coba sampai ]漂亮. beres. Da la? Oh ya, yeah. uh, dari panitia ye. mengatakan, ya, yeah, bahwa jawaban ini 18. saya baik dulu ke yang ini ya. Jawaban ini, <coughs> uh, mohon perhatikan ya. Ta jawaban ini, kalau misalkan nomor satu nih, sat, ini a di atas, b di bawah. 8. Ada kemungkinan ini akan diacak jawabannya, tapi kalau meskipun jawabannya diacak, tapi pilihan kita tidak akan berubah ya. Jadi, misalkan ini. Uh, benar salahnya Ini benar ]懂. yang atas Yang bawah, bawah salah Begitu kamu 9000? klik lagi soal nomor satu Lihat, ini Ada kemungkinan si ini jawabannya ]这样的. Ditukar Tapi jawaban 19, kita tidak akan berubah Jadi kita tetap jawabannya salah misalkan. Nah jadi tetap jawabannya itu akan 9000? salah Cuman mungkin dia posisinya akan di atas Lihat, ya, si gitu. Kemudian yang berikutnya Oh ya yeah, saya lupa uh, Waktu tadi login Di atas ini karena ini hanya simulasi, di sini tidak ada gambar kamera. 20. Nanti kalian kalau tes disini, di atas ini itu ada gambar gao kamera gao dan dari kamera this ini nanti kita akan capture. Ya. Jadi di sini akan ada, ada logo kamera. Oke, okay. uh, saya bagi dulu. Oke. Okay. Jadi this sambil ini kita akan saya akan jelaskan yang lainnya. Kita ya. okay. akan kecilkan dulu suaranya. Jadi ini diminta untuk setiap level kalian ngikutin cobain trial ya jawabannya semua ya sekalian kalian belajar kira-kira tesnya nanti kurang lebih kayak bagaimana ya kemudian ini submit paper tolong jangan diklik ya submit paper ini diklik kalau kalian mau selesai ujiannya Ya. Jadi submit paper ini bukan untuk perpindahan dari satu, kedua, ketiga, dan seterusnya bukan ya. nah jadi ini uh, sampai paper ini bukan perpindahan ini perpindahan ini dia <supi> akan otomatis ya. nah sampai <supi> paper ini digunakan kalau kalian nanti sudah beres semuanya ya oke okay, kita akan coba dulu ini sampai nomor berapa ya kita coba dulu dulu Sekarang mulai. 第二十一题。Okay，nomor dua puluh satu sekarang ya。Okay。二十一。Sambil。明天下午。我们去唱歌。你去不去？对，不去了。我和学生说好了去游泳。Bagian ini。男的明天要去做什么？Kalian boleh。 Uh, nanti ada waktu untuk melihat jawaban, dan kalian boleh melihat jawaban ]去唱歌. yang tadi kalian pilih. Kalau, ada waktunya. Kalau kalian udah jawab, 不去啊. Misalkan Kalian boleh well, kok tadi bagian tulisan well pohon yang nomor well 15 saya masih ragu-ragu. Kamu bisa baik lagi, Nanda karena ini masih di bagian tingli. ]去做什么? Ya, tapi tolong perhatikan karena ini HSK ini bagian tingli ini ini satu kali jalan, tidak ada pengulangan, ya. Jadi kamu nggak bisa ini uh, ucapan dia mau di, di rewind, mau di replay itu nggak bisa. 22. Nah, jadi tolong perhatikan ya, hati-hati jangan sampai gara-gara kamu pengen lihat soal yang sebelumnya kamu ketinggalan. Nah, tapi kalian kalau misalkan sudah lewat ke bagian ini itu, nah ini udah nggak bisa, kalian sudah nggak bisa baik lagi ke, yaitu, ke tingli, ya. Ini kan tingli 22. listening. Yaitu membaca Kalau sudah masuk ke Yaitu, yaitu Kalian sudah tidak bisa lagi ]看完. ke Tingli nah, Kemudian yang berikutnya adalah Waktunya kalau tadi kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat dulu. Tingli ini 25 menit. Berarti kalian harus 25 menit di Tingli. Tidak bisa, oh saya pengen lebih cepat. nggak bisa. Nah, atau yang ini Yue Yang Yue ini. Kalian misalkan pengen 22 menit, Kak. 22 menit ini kalian udah beres dalam waktu misalkan uh, 2 menit. Nah, kamu yang pengen uh, apa, lanjut la. ke yang nomor 3. Misalkan untuk SK uh, 5 dan 6. Susi, misalkan untuk menulis ya. Nggak bisa. Jadi uh, ini sudah dipatok oleh sistem. 23. Sudah diset oleh sistem. Untuk bagian 1, yang 25 25 menit. Bagian 2, yuk, 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 sudah tidak yuk, 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 Nah, kalian harus sampai selesai Oke okay, ini tinggal 20 Oke okay, kita coba yang 24 ya Nah jadi ini mohon Ini bagian-bagian ini kalian uh, Perhatikan dengan baik ya. Jangan sampai kalian dirugikan Nah selama, sekali lagi selama ke ini, ini, ini kamera akan you. 我前两天和孩子去北京玩了，女的和谁去北京了？二十四。这几天怎么都没看见你？我前两天和孩子去北京玩了，女的和谁去北京了？ ya seperti itu oke okay, uh, kita akan coba seles, sampai selesai ya sampai ]走? selesai sampai lewat dulu jadi kita akan submit jadi mohon ]很近. diikuti sampai selesai supaya kalian punya bayangan ]去哪? kayak bagaimana ya oke okay. 25 你往前走就看到了，很近。女的想去哪儿？二十六。小高，你做的鱼真好吃。那是我丈夫做的。

Uh, Moni House yang ini Tolong diikuti semua sampai beres Jadi kalian nanti pilih yang HSK 5 Ikuti semuanya Itu bisa menjadi bahan buat kalian belajar Kira-kira soalnya 27. seperti apa Nihau. Ya. Terus cara menjawabnya seperti apa Oke okay. Nah itu kalian bisa gunakan Sebagai latihan Kalau kalian mau berulang wang kali wang Login, bisa ya, ini tapi jangan menggunakan nama yang, oke oh, <tuk> kalian login ini yang sama, jadi kalau saya tadi ini <tuk> menggunakan tester, tester, at tester.net, <tuk> kalian ganti, misalkan pakai nama uh, test 1, test 2, ini itu bisa, jadi simulasi ini, program simulasi ini, ini bisa kalian gunakan, ya, uh, ber, berulang kali dengan nama atau email yang berbeda, ya, Nah, kemudian mohon perhatikan ini uh, kalau saya baca instruksi dari Hanpan uh, China. Ta说没事, Simulasi ini uh, akan ditutup uh, pada 2. tanggal 26 Mei jam 12 Beijing. Ya, atau jam 11 Indonesia. 28. Jadi tolong kalian Esamu gunakan kesempatan ini. ini yu ya, untuk mencoba. Karena kalau tadi kalian perhatikan, program ini ini akan mendownload software, uh, sorry, mendownload uh, file soalnya ke sistem ini. Ya. Nah, jadi kalian harus uh, lakukan tes tes uh, Monique House ini ya sebelum tanggal 26.

Eh, uh, mohon diikuti sampai selesai ya, karena nanti di belakang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 30. Oke, okay, okay. jadi sekali lagi tadi kalau soalnya tidak ]一下. keluar, ya, eh uh, itu karena you kalian scrollnya terlalu cepat. You? Ya, jadi tolong ikuti satu-satu. Ya, seperti tadi yang bagian Ni pertama kan berkata, itu ada soal yang begitu di list lihungan, tidak keluar, <tuk> ya itu karena skornya tidak cepat. Jadi kita harusnya satu satu. Ya, jadi kalian, basically harusnya satu satu. Ya, ya, jangan, oh, pengen lihat soal yang lain. Nah, itu bisa sih bisa. Cuman itu akan memungkinkan kalau kalian kliknya terlalu cepat, itu ada kemungkinan karena ini ada gambar dan lain-lain, sehingga soalnya ada kemungkinan tidak keluar. 第四部分一共五个题，啊、每题听两次。例如，是请在这儿写您的名字，是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字，是这儿吗？不是。 是这儿。好，oh, 谢谢。那 OK，kita mau bagian ini。男的要写什么？Ya ini bagian tiga puluh satu. Eh nomor nom bagian empat, nomor tiga puluh satu. Jawabannya apa ya？呃，名字呀。现在开始第三十一题。Oke，kita、okay, akan coba jawab ya。三十一。 听说你要出国了，对，这个星期天走。东西都准备好了吗？<music> 了我的东西不多。<music> 女的什么时候出国？三十一。听说你要出国了，这个星期天走、啊。 Nah, itu tergantung dari level Kan, makin tinggi maka 好了, dia ngomongnya di bagian tertentu Akan ]不多. ngomong Satu kali dia akan disebutin. Satu kali Tapi kalau untuk PS1 dan 2, itu biasanya, itu biasanya akan dua kali, ya. Gitu, 32, 服务员 我房间的门打不开了，小姐，您住哪个房间？三零七。好的，我叫人去看看。他们最可能在哪儿？三十二。服务员，我房间的门打不开了，小姐，您住哪个房间？ 三零七。好的，我叫人去看他。他们最可能在哪？三十三。 Ya. Jadi mohon uh, harusnya kalian mengikuti aturan dari dia, ii dia ii ya. waktu dari wakil dia. Uh, wakil wakil itu dia naja itu naja naja sumbien, dan uh, naja naja Nah, naja kalau kita bucho. misalkan selama nunggu kita iseng yang kita lakukan itu akan membuat soalnya akan menjadi 三十三。<33? S 1> 你这件衣服真漂亮，什么时候买的？昨天晚上，在公司旁边那家商店。我知道那家店那儿的衣服不错。是，我也很喜欢。他们觉得那家店怎么样？ Oke，harap、okay, tunggu sebentar ya, biar kita bisa lihat dulu kurang lebih、uh, seperti apa tesnya。三十四，请进，您找谁？您好，请问白老师在吗？他还有几分钟就下课了，您坐这儿等他吧。好的，谢谢。男的来找谁？

三十五，你看，那个女孩舞跳的真好。你说的是李希吧？她很小就开始学跳舞了。他叫李希李对，希望的希。嗯、李希在做什么？三十五，五十你看。 那个女孩舞跳的真好。你说的是李希吧？她很小就开始学跳舞了。她叫李希。对，希望的希。李希在做什么？ Kali ini, kita selesai. Okay, sudah selesai. Kali ini, dari akan sini harusnya tadi ada dua ya, nah, sini. ya tadi ngecek Nah mungkin ya. sini ya Nah mungkin ini, Oke, nah menit ini, okay, nah ini ya dua menit lagi ini, ngecek. Jadi kamu boleh ngecek jawabannya ini pun tidak bisa di skip ya jadi kamu bisa jawab ya mungkin tadi ada soal yang belum diisi atau mau diralat ya nah ini semuanya bisa nah sekali lagi kalau gambarnya nggak keluar harap sabar ya karena ini semuanya picture jpeg jadi dia butuh waktu untuk loading Sekali lagi soal di sini seharusnya basically dia akan berurutan keluar satu persatu mengikuti audionya. Ya. Nah, jadi kalian tinggal ngikutin saja. Oke, saya akan coba jawab meskipun nggak tahu jawabannya apa, asal saja. Ini sudah dijawab. Oke, kita bisa lihat ya di sini answer. Nah, ini yang belum dijawab ya. Oke. Oke okay, kita tunggu kurang lebih satu menit lagi nanti dia akan lari ke Yeto ya. Nah untuk yaitu ini mungkin saya tidak akan jawab semuanya ya. Jadi uh, saya akan jawab asal saja sebagai contoh. Tapi bagi kalian silakan nanti dikerjakan ya. Uh, saran saya untuk HSKK, HSKK dan HSK5 dan 6 itu karena basically harus butuh simulasi. simulasi tolong dikerjakan semuanya ya meskipun itu butuh waktu mungkin dua jam. Dan di mohon perhatikan itu menurut email yang saya dapat terakhir sekali lagi tanggal 26 jam 11 WIB ya, itu program ini akan di-clock. Jadi kalian sudah tidak bisa ikut lagi simulasi ya. Nah, jadi mohon perhatikan ya. Nah, kalau bisa ini tadi saya baru ingat ya, waktu kalian login ini nih, ini kalau bisa tolong di dicek lagi ya, disimpan ya. Siapa tahu, meskipun di-lock, kalian masih bisa login. Ya, nama, email, gender, nationality, tolong disimpan. Oke, nah kita udah masuk ke bagian Yaitu. Oke, ini bagian ini 26, 36, sampai 40. Eh, saya tidak akan jawab satu-satu ya. Saya langsung jawabnya cepat aja, cepat saya lihat dulu ini. Oke, dia ada PG ya. Oke, jadi ini e, karena ini HSK2, maka semuanya PG ya. Saya akan cepat aja. Asal aja ya. Oke. Nah, terus bagian 41 sampai 5. Ini apa lagi? Nah, ini 46 ya. Tinggal diklik di sininya ini. Oh, e, ini sorry, ini reading. Ternyata dia ada 4 bagian juga. Ya, ini bagian satu. Tinggal diklik ya. Nah, kemudian di-scroll. Nah, nanti jawabannya keluar di next atau previous, ya. Nah, bagian 3. Oke. Okay. Dan seterusnya. Jadi, kalian tinggal jawab, ya. Oke, okay, ini saya tidak bahas. Next. Ini jawab aja. Nggak tahu. Ini gambarnya nggak keluar karena terlalu cepat, ya. Harus satu-satu, ya. Jadi, pelan-pelan saja. Tenang aja. Ini harusnya keluar. Nah, seperti ini. Keluar, ya. Jadi ini juga nanti harusnya keluar ya jadi pelan pelan saja ya santai aja kalian nanti di sini jadi eh, jangan khawatir ini gambar nggak keluar ya kalau nggak keluar coba diklik dulu soal yang lain dia mungkin butuh waktu untuk loading ya gitu oke kurang lebih begitu dulu ya ini tinggal dijawab saja ab, -AB nya nah terakhir ini saya akan submit aja karena ini butuh waktu 20 menit terlalu lama ya nah jadi anggap aja ini eh, kita asums asumsikan bahwa kalian sudah menjawab semuanya ya sudah di checklist, sudah dipastikan, sudah benar, ya. Nah, oke, okay. kalian tinggal submit. Oke, okay, ini, nah, ini dia kanannya. Ini masih 20 menit lagi, nih, yakin, ya. Karena ini sudah, saya sudah yakin, maka confirm, ya. Nah, dia akan ngecek lagi sekali lagi. Kalau kita sudah confirm dua kali, maka ini tidak bisa diedit lagi. Nah, karena saya sudah yakin, kita klik confirm aja. Kalau kamu sudah yakin juga, confirm, <tuh> nah di sini akan keluar nilainya ya nilainya nah nilai ini eh, mohon perhatikan ini karena disimulasi ini akan keluar tapi nanti kalau eh, realnya tesnya ini tidak akan keluar sekali lagi nilai di sini itu tidak akan keluar ya oke okay. confirm nah kalau sudah sampai sini kamu dikasih waktu 2 menit untuk keluar ya nah di sini kita bisa keluar atau menunggu, biarkan saja 2 menit. Nah, untuk kalau saya, mungkin kamu bisa klik dari sini ya, exit. Kemudian kamu klik, sebentar, klik exit. Kemudian kamu klik quit. Quit, confirm. Oke, okay. nah, udah selesai tesnya. Oke, okay. nah, saya akan, maaf, saya akan di... Oke, okay, bentar ya, saya lihat dulu. Layarnya saya akan extend lagi. Ya, ya. Oke, okay. nah demikian uh, video tutorialnya. Ya, jika kalau kalian masih ada masalah, kalian bisa menghubungi saya uh, dari grup. Ya, nah uh, saya berharap sekali lagi, mudah-mudahan kalian semuanya lancar. Dan untuk uh, programnya, tolong di download sekali lagi ya, di download dan dicoba ya nah kalau kalian dalam mencoba nanti eh, uh, apa namanya kalian nanti pas tesnya tidak familiar ya oke okay, sampai sini dulu terima kasih ya semoga nanti kalian tesnya sukses dan lancar oke okay, God bless you all see you